Penembakan seorang istri anggota TNI di Semarang oleh orang tak dikenal di depan rumahnya di Banyumanik, Semarang terekam kamera CCTV. Pelaku berjumlah 4 orang, sedangkan aksi penembakan dilakukan 2 orang berboncengan sepeda motor dan berlangsung cepat. Dalam rekaman kamera CCTV di rumah korban, tampak Rina Wuladari turun dari sepeda motor usai menjemput anaknya dari sekolah. Tidak berselang lama, datang 2 orang memakai jaket dan berhelm rapat berboncengan sepeda motor, memepet korban dan langsung mengeluarkan pistol, menembak korban sebanyak 2 kali dan langsung kabur ke arah jalan raya. Korban sempat berteriak sambil mengayunkan tas sekolah anaknya ke arah 2 orang tidak dikenal tersebut. Kejadian secara cepat tersebut membuat korban sadar ada luka di perutnya dan lari menuju dalam rumah sambil meminta pertolongan. Oleh suami korban, ibu rumah tangga berumur 34 tahun tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit Hermina guna penanganan lebih lanjut. Dari rekaman yang didapat polisi, pelaku berjumlah 4 orang dengan berboncengan sepeda motor. Korbannya 1 orang, perempuan, posisinya korban sedang kembali menjemput anaknya dari sekolah dan ketika berada di depan rumah, kemudian pelaku sudah mengikuti dari belakang, turun dari motor, kemudian ditembak mengarah ke tubuh korban. Berapa orang, Pak? Kondisi putri. Ya. Tidak apa-apa kalau kondisi putri. Peluru itu mengenai ibunya. Pelaku berapa orang? Dari keterangan sementara yang kami dapatkan dari saksi DTKP, setidaknya ada 2 kendaraan roda 2 yang dicurigai sebagai pelaku dan kemungkinan pelakunya lebih dari 2 orang, minimal 3 orang. Sementara polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP menemukan 1 proyektil peluru di tengah jalan. Hingga kini proses penyelidikan sedang berlangsung. Hedi Nugroho, Semarang TV.